Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Dr. Zarif bin Harman. Saya sekolah dari Pasti Al-Huda Padang Indah. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Ketika itu Nabi Muhammad berusia hampir 40 tahun. Telah ilhamkan oleh Allah menghasilkan dirinya di Gua Hira di Jabal Nur bagi menjauhkan diri daripada kaum jahiliyah. Pada malam 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Meminta baginda membaca. Tak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda merasa lemas. Lalu lepaskan. Kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Lepas itu malaikat Jibril membaca sama Allah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Lepas peristiwa itu baginda pulang ke rumah. Perasaan sangat takut. Sahaja di rumah, baginda meminta isterinya Khadijah menyelimutkannya, menyelimutkan dan menenangkan baginda. Bila baginda datang pun berceritakan kepada Khadijah apa yang telah berlaku. Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa sepupunya Warqah bin Auffal, juga merupakan penganut Nasrani. Bin Auffal kata bahawa baginda telah didatangi kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.